Halo guys, welcome back to Kewan Gaming Channel. Kita akan memainkan kembali game Euro Truck Simulator 2 yang pernah kita mainkan kemarin. Tapi di sini agak berbeda guys, karena saya akan mainkan game pertama ini dalam mod map atau peta Indonesia guys. Dan ini adalah rute yang akan kita mainkan di sini adalah rute Tegal ke Pemalang guys, atau rute di ke daerah Jawa. Oke, kita mulai guys permainan Euro Truck Simulator 2 di mod peta Indonesia. Oke, kita akan mulai di sini. Kita sudah hidupkan mesinnya dan kita coba ini guys. Kendalikan dulu mesin truk ini karena kita lihat apakah sama seperti yang kita mainkan kemarin. Oh, ini guys, rem tangan. Rem tangannya nih. Ini rem tangan ya. Kita coba maju dulu. Tampilkan sisi kamera yang lain. Oh, ini guys, tampaknya kita belum bisa maju karena peti kemasnya masih tersangkut. Kita matikan dulu tuasnya. Sementara truk yang akan kita kendarai adalah truk Scania. Oke, kita maju perlahan dan kita belok kanan. Belok perlahan. Seperti yang kita lihat, mapnya mengharuskan kita ke kiri. Jadi kita langsung coba putar balik ke arah kiri. Oke, spionnya sudah kita aktifkan, spion kiri dan spion kanan untuk melihat bagian belakang kendaraan. Kita belok ke kiri perlahan. Petanya hilang ya. Kita tampilkan lagi. Untuk menampilkan peta kita tekan F5 guys ya. Termasuk untuk merubah bentuk petanya tersebut. Oke, sekarang kita mulai lurus dan rute kota yang akan kita mainkan di sini adalah rute Tegal ke kota Pemalang guys. Jadi kita harus mengantarkan barang kontainer yang kita bawa ini ke daerah Pemalang, Jawa Tengah. Belok ke kanan. Ini adalah tampilan kameranya guys, kamera yang lainnya. Posnya ini adalah di dekat kap mobil truk guys ya. Ini guys, tadi saya tampilkan beberapa tampilan kameranya. Terus ini masih agak goyang-goyang guys karena kendali yang kita gunakan sini ini adalah kendali keyboard dari laptop. Ketika kita menekan tombol A atau D, dia langsung akan berbelok guys. Jadi kita harus stabilkan dulu dari mobilnya. Oke, masih jalan lurus terus. Ada mobil di depan. Ada mobil di depan. Dari dulu guys, rem. Aduh, terlambat guys. Waduh. Baru mulai ini aja udah nabrak. Ah, kena angkot. Dan ada polisi kapanya. Waduh, sorry. Karena baru belajar. Karena polisi kena tilang ini. Tidak ada SIM B guys. Sorry. Lanjutkan perjalanan guys. Mumpung polisi tidak ada, tidak bilang kita di sini. Oke,
Ingat tampilan dalam kabin? Tampilan dari kap depan kap mobil truk. Terus menikung kiri. Oh, lampu merah. Rem. Aduh, rem. Aduh, kena lagi. Waduh, sial ini. Sorry. Wah, kalau udah polisi kan kena tilang ini, guys. Kita lihat mobil di depan masih tersangkut, guys. Cuma di game ini, guys, kita menabrak seorang tapi dia nggak marah, guys. Sorry, masih belajar, masih amatir. Belok kiri, hati-hati kena lampunya, kena lampu lintas. Hampir saja. Aduh, kita menepi dulu, guys. Oke, kita pelan-pelan lagi, lanjutkan lagi perjalanan kita di sini. Kita mundur, hati-hati, ada truk lagi. Sekarang kita belok perlahan, guys. Oh, kebanyakan mutar setirnya. Sorry guys, masih amatir. Mundur. Ada tiang sana. Belok ke kiri dan maju ke depan perlahan. Oh, rem. Awas, kena rumah orang ini. Kita mundur perlahan. Udah nyangkut. Kiri, aduh, kena lagi, guys. Duduk truk orang kali ini. Kiri perlahan, agak tinggal orang. Belok ke kanan. Dan lalu lintas yang ada di sebelah kanan pun sudah mulai berjalan, guys. Tadi kita sempat macet karena kita. Sorry, guys, masih lepar amatir. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan kita ke daerah Pemalang. Sementara tadi ada petunjuk yang menyatakan kalau harus pelan-pelan. Guys, ada banner beberapa promosi produk teh buatan Indonesia. Belok ke kanan, hati-hati, nyerempet. Wow, keluar jalur. Terus. Oh, rem dulu. Tadi ada ini, guys, papan penunjuk arah. Kita mundur perlahan dan kita lihat. Mundur dulu, guys, saya ingin lihat papan penunjuk arah tersebut. Lampu hazard sudah kita aktifkan untuk peringatan bagi mobil yang ada di belakang. Jakarta lurus Pemalang ke arah kanan. Tapi kok petunjuknya mengiring ke arah Comal, ya, ke arah kiri, ya. Oke lah, kita ikuti saja petunjuk map yang ada di layar sebelah kiri bawah. Kita ke kiri. Padahal kiri ini kan sebenarnya ke arah daerah lain, nggak daerah Comal, atau mungkin kita akan berbelok nanti di depannya.
Gila, kita ikut saja mapnya guys, daripada kita tersesat, tersasar. Kita sementara masih lurus dan akan menikung sedikit ke arah kanan. Menikung ke kiri sedikit. Hati-hati, jangan sampai terkena di truknya. Saya Melati. Oh, bannernya iklan produk Indonesia. Ada pom bensin depan. Ada pom bensin. Pertama premium dan bio solar, kita solar. Tadi di papan disebut solar masih 6.500 ya. Gak tahu sekarang udah naik atau belum guys, atau cuma Dexlek dan pertama kali yang naik. Kita coba isi bahan bakar dulu sini guys. Kita harus kendalikan perlahan-lahan truk ini supaya bisa pas di tempat pengisian bahan bakar. Kelewat guys, Prim, bisa nggak kita mundur ya? Yang mempersulit kendali di mobil truk ini adalah titik kemasan yang sangat besar guys. Kita mulai mundur. Kita lihat guys, ketika kita mundur, peti kemasnya mulai berbelok guys. Tidak pas. Kita maju lagi ke arah depan tampaknya kalau ini. Lembas jalan. Sekarang kita putar balik guys supaya bisa mendapatkan posisi yang lebih pas ketika kita berhenti di tempat pengisian bahan bakar. Belok ke kiri, perlahan saja kita kendalikan. Awas, hati-hati. Aduh, nyerempet lagi. Dulu sedikit. Mundur perlahan. Gak pas lagi nih. Lagi guys, kita masuk dari sisi sebelah kanan. Dalam perlahan, kita maju sedikit, maju perlahan-lahan saja guys. Perlahan, maju. Apakah sudah bisa kita isi? Oke, tekan enter. Enter. Oh, ini kan hold. Nah, sekarang sudah mulai mengisi bahan bakar. Oh, sudah penuh, guys. Oke, kita hidupkan lagi mesin dan kita kembali pergi ke tempat tujuan kita di arah Pemalang. Sementara bahan bakar truk yang kita gunakan sudah terisi penuh di sini. Belok ke arah kanan.
Kembali ke jalan raya, belok kiri. Oh, ada mobil. Aduh, nggak lihat lagi dia. Usah Anda sih, sekarang terlalu mengebut. Kita akan melewati jembatan sini. Oh guys, benar-benar ini menampilkan suasana seperti di Indonesia ya. Comal discovered. Oke, kita sudah masuk di daerah Comal di sini. Ada lagi papan penunjuk arah. Kita maju dulu sedikit. Pekalongan lurus, kajian ke arah kanan. Sementara map kita menunjukkan bahwa kita masih harus tetap lurus ke depan. Berarti kita ke arah Pekalongan sini. Jalan lampu merah, kita berhenti dulu. Lampu kuning dan lampu hijau, kita kembali jalan. Lingkung kiri. Oh, hati-hati jangan sampai tidak terkendali. Bisa kena mobil yang di depan. Oh, terlalu kiri. Aduh, punya rempet halte bro. Nah, kacau guys. Hilang kendali tadi. Aduh. Hilang kendali. Balas setirnya, belok ke kiri dan lurus perlahan. Oke, kita lurus perlahan. Menikung sedikit ke arah kanan dan kita akan melewati satu jembatan lagi. Lewati lagi jembatan. Oke, lewati lagi. Hati-hati. Terlalu ngebut. Pekalongan discovered. Udah sampai aja ke Pekalongan kita. Kita sudah masuk ke daerah Pekalongan. Belok. Wow, saya nggak tahu guys, lampu merah kita lewati. Kena denda pelanggaran tadi kita. Belok kiri ya. Belok kiri. Wah, salah masuk. Malah masuk ke ini guys, area lahan parkir suatu gedung kita. Ini guys, tampilan kamera luar. Salah belok tadi, malah masuk ke apa nih, area parkiran sebuah ruko ini guys. Oke, kita akan coba lanjutkan lagi perjalanan kita di part berikutnya, dan saya masih harus belajar lagi cara mengendalikan truk ini guys. Semoga saja di part berikutnya saya lebih mahir mengendarai truk yang akan kita kemudikan ini guys. Jangan lupa untuk kembali like dan subscribe video ini, dan nantikan lagi perjalanan di part berikutnya. See you guys.